gimana sih punya anak buah? Saya juga ini mindahin kotak, mana tantrinya susah banget lagi pindahin. Tapi tantri kotak beda lagi. Pak, saya mohon Pak, tolong Pak, tolong jangan hanya diam saja Pak, tolong kasih saya Pak. Saya gak diam, saya gerakin deh tadi ini. Ini memang, aduh anggota saya pada ngilang ini. Mana sih Dan? Iya. Aduh, padahal baru dikasih THR. Malah pergi-pergi pada belanja. Kesel saya kadang-kadang tuh. Sebentar. Riwa banget, maaf ya, kemarin emang lagi riwa. Pasukan. Kalau sampai dalam hitungan 1 detik tidak datang ke sini, semua THR saya tarik lagi. Ya? Oke, ditunggu. Pak, ayo Pak, tolong dibuang baju. Hah? Lagi ngebaik baju. Habis belanja baju tadi di Ayu. Berangkat minta sumbangan, anak. Bentar. Ini buat lebaran. Ini oke. Okay. Cocok saya sama baju-bajunya Ayu. Bagus. Pak, ini baju kokonya mana? Gak matching sama rompi saya. Ganti pake rompi lagi dong. Ayu jualnya gak bener. Iya. Gerah bajunya. Ya apa, gimana sih? Ini baju kamu udah kocet. Bajunya kayaknya kependekan dah. Kenapa emang? Ini gak nutup apa kesini nih. Enggak, itu di luar Pak Wendy. Kalian tuh ngurusin baju lebaran, ini ada kasus tolong. Ini. Tuh lihat. Tolong rumah saya kerampokan, kebobolan, tolong. Oh, kamu bisa bantuin apa? Tunggu sebentar. Tanda tangan ini cerah. Pakai apa? Yang rajin ya. Dapat nih sini. Dapat. Yang rajin ya, yang rajin. Kemarin saya yang sholat asar sama juhurnya bolong Pak Ustaz. Mana kamu? Ketiduran Pak Ustaz. Bohong. Buat. Dah, tolong ini dibantu Mbak, sini Mbak. Ya, kenapa Mbak? Kalau pada coba ya, baju dah, bapak. Saya di mana Pak? Duduk, silakan Mbak. Saya di kantor polisi. Ini laporan rumahnya kebobolan. Oh, kita harus bisa membantu dia dong. Habis dibobol selebrasi enggak yang bobol? Itu bobol kawan. Rumahnya kerampokan. Bobol. Rumahnya kenapa? Kerampokan. Kebobolan? Iya. Oh, daerah Bekasi. Kebobolan. Gimana ceritanya? Kronologisnya gimana? Kita data dulu ya, Mbak ya. Sadika kita data. Data dulu, Komandan. Mungkin emang bahannya panas kali. Enggak tahu kayak berasa pakai banyak kaos gitu. Ya itu 3 lapis. Coba dulu, Pak. Pak, boleh tahu nama sini, lengkapnya? Ya. Aduh. Nama lengkapnya siapa? Siapa? Nama kamu? Siapa? Saya siapa, Pak? Nama mbaknya siapa? Mungkin lagi shock. Mbak, tes urin dulu ya. lagi shock. Okay. Maaf, terima kasih. Nama saya... Wah dingin nih. Masih dingin banget. Wah dingin nih. Gimana ceritanya? Kondisi rumah dalam keadaan kosong apa gimana? Jadi begini, saya sedang renovasi rumah. Mm-hmm. Tentu keadaannya masih full furnish. Mm-hmm. Masih ada semua. Mm-hmm. Saya menyewa mandor dari media sosial. Oke. Okay. Saya percaya saja, sebulan dia bekerja masih baik-baik saja, Pak. Masih aman, begitu saya keluar kota, saya ada pekerjaan. Okay. Begitu saya balik, semuanya hilang, Pak. Oke. Okay. Mbak, asli mana kalau boleh tahu? Saya peranakan Jawa Ambon, Pak. Oh, Jawa. Jambon ini namanya. Jambon. Peranakan Jawa Ambon? Oh iya. Jadi Anda menyewa mandor dari sosial media. Mandornya narik oplet nggak? Mandor bukan yang main film sama Susana dulu. Dorman. Tahu. Ya, kejamlah. Lagi mikir. Oke. Tolong dibantu ya, Pak. Iya. Saya kehilangan semuanya, Pak. Toilet hilang, semua hilang, Pak. Ini saya udah diangkat ya. Sebentar saya coba mau saya foto dulu sebentar. Apa yang difoto kemarin? Saya langsung bisa mendeteksi namanya Larasati Nugroho. Oh, iya data. Oh, iya. Oh, komandan nyari di Google AdSense ya? Tawan dong. Apa hubungan Anda dengan Adi Nugroho? Nah, kebetulan kami ini ya memang beda ibu ya, tapi kita satu bangsa dan negara. Oh, bapak. Kaget saya. Saya juga jadi ikutan kaget gara-gara mereka kaget.
ciri-cirinya seperti apa mandor? Seperti apa mandor? Ada fotonya nggak? Kebetulan saya nggak bawa fotonya Pak. Cuman ciri-cirinya seperti berkumis, berjenggot, rewokan sedikit, agak-agak sekel atau bugel atau kayak pudel. Ada hal-hal mencurigakan sebelum barang-barang hilang yang Anda lihat dari si mandor-mandor ini? Belakangan mandor-mandor saya ini, mandor saya cuma satu. Ya satu berarti nggak banyak. Banyak. Anak buahnya banyak, Pak. Anak buahnya banyak. Itu cuma satu. Kayak gejalanya bersin-bersin, batuk pilek. Berarti itu mesti dicurigai mandornya. Takutnya orang mandor itu orang dalam. Iya. Dalam. Iya memang rindu. Lari estafet apa gimana? Lari ini mulak-mulak. Nanya. Ini ada barang-barang katanya yang berkaitan dengan Larasati ini, Pak. Skincare. Lulur penghilang daki. Ada kaitan apa Anda dengan lulur penghilang daki itu? Katanya Anda suka daki. Saya sangat suka, Pak. Karena asin-asin gitu ya, Pak. Itu literally daki. Oh, dia bisa tahu asin, sering nyobain bagaimana? Lalu apa kaitan Anda dengan ini? Wah, recorder. Pembawa family 100 ini. Kok? Sony. Tolong. Kenapa Anda ada kaitan apa dengan ini? Kenangan dalam hidup saya yang gak pernah bisa saya lupakan. Oh iya? Iya, apa? Kenapa? Karena sebelum bapak saya meninggal saya selalu merekam kebersamaan kami, nyanyi kami di tape seperti itu. Oh, Anda suka merekam-merekam ini ya? Barang kenangan dengan ayahanda Anda. Betul. Mohon maaf, Pak Ustadz, bisa tolong mohon doanya dulu? Kita di Rukiah, Pak, saya tolong, Pak. Jamaah! Mulai. Orang ini anggota. Lalu ini ada apa kaitan dengan Anda? Katanya Anda ini dijuluki sebagai Ratu FTV. Oh! Supirku ternyata kekasihku. Tukang pecel itu menggoda imanku. Tukang gejrot itu berhasil menggejrot hatiku. Tukang gado-gado itu mengulek-ulek aku terus. Lalu apa hubungan Anda dengan genteng ini? Isabella. Gue keren masih lanjut. Maaf. Ah ini bukan. Bukan. Ini yang tadi Wendy bawa. Kenapa lu taruh di kotak? Gak ada hubungannya. Saya tahu hubungannya. Apa? Saya tahu. Dari asal hal saya sih ke bumi. Ini apa? Genteng. Menurut Anda, katanya komandan saya... Ganteng. Ganteng kali, Pak. Masa sih? Iya. Sama komandan. Anda ngefans sama komandan.